Alvino. Saya tertarik dengan tulisan di kaos Mas Alvino. Ini coba kita zoom ini ya. Pemerintah lebih baik menciptakan 1 juta peternak unggas mandiri UMKM daripada 12 konglomerat. Ini maksudnya gimana ini Mas Alvino? Ya pemerintah harus harus menciptakan peternak rakyat lebih banyak lagi dari yang sekarang, Pak. Artinya ada ketidakadilan. Sudah jelas ada ketidakadilan. Sementara ini kan regulasi yang ada ini kan berpihak kepada perusahaan yang berjual. Jadi harapannya regulasinya itu ya dikembalikan lagi seperti dulu, di mana yang budidaya itu haknya peternak rakyat mandiri. Ini dalam jangka pendek ya, kan kalau kita berbicara undang-undang ini prosesnya panjang. Tapi kalau kita berbicara jangka pendek, menurut Mas Alvino ini rekomendasi apa yang ingin disampaikan oleh teman-teman peternak kepada pemerintah agar dalam waktu dekat ini harga itu bisa mengalami perbaikan yang cukup signifikan? Kita fokus harus ini dulu Pak, sebelum naikin harga live bird, kita fokus dulu ke harga saprona. Karena harga DOC dan harga pakannya harus turun. Harus turun. Karena waktu naiknya harga DOC dan harga pakannya itu kan digembar-gemborkan karena jagung mahal. Terus juga pakan juga naik lagi karena dolar naik. Tapi dolar turun waktu itu buktinya ke 14.000 juga pakan nggak kunjung turun. Nah yang sudah jelas sekarang jagung, feed mill sudah beli di angka 4.000 mungkin, tapi tidak turun juga. Karena HPP kita sudah sangat tinggi. Menurut Mas Alvino, bagaimana dengan aksi demo kali ini, cukup puas atau tidak? Kurang. Kenapa? Kurang puas. Kenapa kurang puas? Selama regulasi itu belum memihak ke kita, kita nggak bisa cukup sampai di sini. Apa yang akan menurut Mas Alvino agar regulasi itu berpihak kepada kita? Apa aksi kita berikut? Yang jelas, 2 minggu ke depan paling lambat kita sudah harus melakukan aksi ini lagi. Bukan aksi lagi. Dengan jumlah massa mungkin lebih banyak lagi.